Ya. Ya. Macam mana supaya dunia ini ngejar kita? Ya Allah. Utamakan ibadah nomor dua kan dunia. Ya Allah. Sebab dunia ini keperluan ibadah tujuan. Benar ya Allah. Dunia ini semuanya nih mobil, Avanza, Fortuner, Alphard, Pajero, itu sampah, itu bangkai. Ya, jadi kalau orang tergila-gila dengan bangkai, ya, bagaimana? Ya, ini sudah tertipu, ya Allah. Ya, Allah. Jadi ya, dunia ini taubahnya seperti nenek-nenek bersolek. Ya, Allah. Dilihat dari jauh alangkah cakapnya. Benar, ya Allah. Jadi sekarang tuduh-menuduh. Ya, Allah. Kata orang kaya, orang miskin yang senang. Benar, ya Allah. Yang tidak banyak keperluan, tapi ya, kata orang miskin. Orang kaya yang senang. Ya Allah. Orang yang senang itu bukan orang kaya, orang benar, miskin. Benar. Orang yang senang itu orang yang taat kepada Allah, orang yang mengamalkan agama. Benar. Baik dia orang kaya maupun orang miskin. Ya kalau Allah. Mereka taat, inilah orang yang berhasil. Subhanallah. Dan ya. Di akhirat selama-lamanya. Masya Allah. Ya dan nafti kesukria. Apa nanti meranam bustamare. Subhanallah. Jadi dunia ini nafikan terus. Ya Allah benar ya Allah. Dunia tidak ada. Allah yang ada. Allah Akbar. Dunia kecil. Ya Allah. Allah yang maha besar. Benar ya Allah. Dunia sebentar, akhirat abadan dan abadi. Benar ya Allah. Itulah yang kakek sampaikan. Benar ya Allah. Allah. Nanti kita.